spekulasi ya pemain. Sub sebagai poin, nah itu dia. Blok dan sub sebagai poin, sebagai serangan lah gitu ya. Ini benar-benar nggak boleh salah. Karena memang cukup tricky ya, ya. Attack ini ya. Betul. Iya, ada penalti yang terlalu tepat tadi. Pertama, kedua, spike. Antara dua blok. Nah, ada keraguan-keraguan dari Rudy. Betul. Paling berharap ya mereka. Kembali jam set, Kaula. Spike yang tepat ya. Ya. White Arnett ini memang sangat tinggi ya jump-nya. Dia bisa pukul dari 4 ke 4 ini luar biasa. Bagaimana tingginya dia dalam melompat dan mengarahkan bola yang tidak terkejar oleh para pemain Jawa Tengah. Sangat akurat dan bertenaga ya. Tadi. Cross spike dari White Arnett pemirsa. Hafal betul bagaimana kebiasaan Doni pada saat melakukan fight. We'll see, Bung. Ya. Doni sudah lakukan. Oh, baik sekali tadi dari posisi dua. Ya, Farhan cukup nyaman. Ya, cross spike ya. Betul. Farhan Halim memirsa salah satu pemain unggulan tentunya, andalan dari tim Voli Putra Jawa Barat. Yeah. Oh, tanggung. Iya. Ini yang saya bilang, Farhan mampu memberikan ace ya, bagaimana dia melakukan serve dengan cermat dan arah bola sulit. Lurus saja. Oh, kembali terlambat Tiko melakukan blocking. Variasi yang cukup apik yang ditampilkan oleh Jason Kilanta sehingga dengan mudah Farhan melakukan serangan.